Kemudian persiapan Korja Jawa Tengah, persiapan Korja Jawa Barat. Sekalian, Korja Jawa Tengah, Korja Jawa Barat, hadir ke depan. Korja Banten, hubung ini komplit. Ini Korja Jawa Timur. Ketua Dewan Pembina kita yaitu Monggo. Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Buger. Oh, Gusti ya. Pangeran Dulur, langsung Dulur. Monggo Pak, disumanggakan Pak. Ini Korja Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur, dari kulon, dari sini. Jawa Timur. Jawa Tengah mana? Jawa Tengah. Terus Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, Bapak ini Jawa Tengah, Pak, nggih? Salam kenal Jawa Tengah. Jawa Barat. Kenalin dulu toh, Pak. Ketua Korja Jawa Barat. Bisa diwakilkan. Panggilan kepada Ketua Korja Jawa Barat atau yang mewakili. Korja Banten sudah hadir atau yang mewakili Korja Jawa Barat? Korja Jawa Barat. Kamu kok rasa ngguyu toh, Kang? Kok rasa senyum toh. Perwakilan dari Korja Jawa Barat atau dari Cirebon atau yang mewakili? Yang belum? Aku mangkat subuh kok. Korja Jawa Barat. TNI ya. Ini Jawa Tengah, ini sesepuhnya dempel sini. Ini sesepuhnya dempel. Korja Jawa Barat? Oh, oke. Oh iya. Korja Jawa Barat? Gus Ali kan di sini, Gus Ali. Nanti kita dikukuhkan oleh Gusti. Jadi kita pikir Gusti Buker. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Jogja belum kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada hari ini. Saya Yanto Hadi Prayetno selaku Ketua Umum PALSI bisa bersilaturahmi yang sangat luar biasa. Hari ini langsung dihadiri oleh Bapak Wali Kota, juga oleh Bapak Gubernur, dan yang lebih khusus dan spesial hari ini sesepuh orang tua kita, Dewan Pembina kita, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Buger hadir. Spesial dan sesuatu banget rasanya, kita semua bangga. Hari ini saya titip PALSI ini visi-visinya jelas, yaitu menyambung silaturahmi, hobi kudu happy, hobi jangan dibawa sakit hati. Jadi yang utama adalah bagaimana kita membangun silaturahmi ini, bahwa yang juara itu adalah bagian dari bonus, bahwa yang jualan sangkar itu bagian dari rezeki, bahwa yang youtuber sekaligus jualan burung itu rezekinya. Jadi yakin dan pastilah bahwa rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Amin. Yang penting silaturahminya ikhlas dalam silaturahmi, begitu kan Jeng Gusti? Ya, kalau kita ikhlas dalam bersilaturahmi, kita tulus dalam bersujuduran, insya Allah rezeki ini insya Allah orang bakal salah alamat. Karena itu hari ini di bumi Taman Juruk ini, SK surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat saya serahkan dan saya titipkan kepada Anda berempat sementara ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Untuk mengemban amanah, untuk mengkoordinir, menyambung silaturahmi ke korwil-korwilnya. Jadi jadikanlah mereka sedulurmu, jadikanlah mereka saudaramu, pupuklah rasa silaturahminya yang paling utama. Kalau menyambung silaturahmi, insya Allah memanjangkan umur dan menambah rezeki. Amin, amin. Sekarang sudah siap, Jen? Mana Jen? Ya, oke. Saya dengan izin dan ridho dan restunya Ketua Dewan Pembina Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Buger, saya sebagai Ketua Umum didampingi oleh Sekjen Bapak Adi Suyono akan menyerahkan SK. Ini bisa didaftarkan nanti ke Kesbangpol, terus ke untuk di sini dan lain sebagainya. Ikutin acara-acara kedaerahan supaya apa? Perkutuan lokal ini jadi dengan apa lokal itu apa namanya, kebudayaan lokal.
seperti hari ini kita hadir sebagai pelengkap dan penutup acara Solo Great Show. Ya, mudah-mudahan penutup lokal ini akan menjadi lestari selestari Nusantara Ibu Pertiwi. Ya. Petua dan petunjuknya dari Gusti dan satu cak. Oke, nanti DPP baru dari Gusti Puter gitu. Iya. Jawa Timur. Oke, kemudian oleh Ketua Parti Bapak Tiatu Adi Prayitno ke kemudian Jawa, Jawa Timur. Selanjutnya ke Korda Jateng. Bismillah, titip. Iya, ke beliau Bapak Adi Wardana. Ya, dari Ketua Palsi Bapak Yato Hadi Prayito. Selanjutnya dari Jawa Barat, iya, penyerahan. Bapak siapa ini? Namanya disebut, Mas. Jawa Barat disebut namanya, Mas. Namanya disebut Bapak ya. Siapa? Banten. Dari yang Banten. Jenenge jenenge. Terima kasih foto. Bapak siapa? Untung Susilo. Bapak Untung Susilo. Wah, Untung Susilo. Terima kasih. Dan selanjutnya Tung penyerahan keputusan pusat kepada iya. Pengukuhan pengurus pusat yang akan Kang, 1, 2, 3 oke, okay, terima kasih. Iya, sekarang DPP. Iya, DPP. Iya. SK DPP mana? SK DPP. Iya, pusat-pusat. Oke, matur suwun. Jejer dulu. Akan diserahkan. Iya, diserahkan oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haria Puger kepada ketua palsi iya ketua palsi ya, ketua umum palsi Bapak Agiano Haji Prayeto Gus Alia sini iya moga Kang Fai Kang Fai Kang Fai Kang Fai iya Kang Sugorapati mana Sugorapati Kang Sugorapati monggo. Kita mengemban amanah ini. Nah, ngono ben ketok kinclong titik. Nah, jos. Oke. Pengukuhan kepengurusan pusat. Ya, yang akan sebutkan saja. Yang akan diserahkan senyum toh Kang Pak. Kepada Gusti. Nah, wis weneng aku nek senyum. Puger Haryo Puger Gus Pangeran. Gusti Haryo Puger akan diserahkan kepada Ketua Umum Palsi Bapak Gato Hadi Prayitno. Ketua RI ya Gusti. Ketua. Ketua. Ketuanya titipnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.